Oke, assalamualaikum sahabat TS. Kembali lagi di channel saya, Event TS. Masih buat kalian yang udah klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Masih buat kalian yang udah support saya dari nol sampai sekarang. Bagi yang baru gabung di channel YouTube Event TS, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe dulu. Dihitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Mantap, terima kasih buat kalian semuanya. Nah, jadi di video kali ini aku mau coba ngechat si awal lagi. Ngechat si awal lagi, aku udah buka blokirannya. Sekarang aku mau ngechat dia. Pengen ngebahas yang kemarin, kira-kira apa sih yang mau dibilang gitu, yang mau dijelasin apa kayak gitu kan, penasaran juga kan kalian. Ya, sebelum kita chat dia nih, kita mau selawat dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nuru ya dil وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماء. Oke, sekarang kita bakal ngechat si Awa nih. Kita ngechat. Bilang apa dulu ya? Kita bilang apa dulu ya? Assalamualaikum aja dah. Gak usah panjang-panjang, assalamualaikum doang. Segala obrolan itu harus diawali dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Bakal ngejawab salam duluan apa? Apa langsung gimana-gimana gitu ya? Belum dibalas. Tapi centang dua. Aduh. Guys, belum dibalas, guys. Lagi ngapain dia ya? Di luar apa di mana ya? Ada yang tahu enggak? Awal lagi gimana sekarang? Coba komen di bawah. Ih, lama banget dibalas, guys. Lama banget dibalas. Nih. Juga mohon bersabar, ini ujian. Oh, balas dong. Coba telepon aja kali ya, ntar pas diangkat kita matiin gitu. Ngetik, waalaikumsalam abang. Waalaikumsalam. Biasanya gitu dia jawab. Kalau langsung kan biasanya gitu deh. Waalaikumsalam bang. Nih sengaja kita tanya nih. Udah lagi ngapain? Guys,
lagi ngepain. Dia jawab apa ya? Aduh, lama banget dibalas. Lama banget balasnya, guys. Enggak ngapa-ngapain. Lagi di mana? Nah, tebak dia lagi di mana? Coba komen di bawah. Dia lagi di mana? Apakah lagi di rumah? Apakah lagi di rumah teman? Di rumah aja. Sama siapa tuh? Sumakang kah belum? Itu bisa bahasa apa ya? Bahasa tiduri. Sama siapa tuh? Belum dijawab, belum dibalas. Lama banget, aduh sinyalnya lelet juga. Sendirian aja. Oh aja ya. Ntar kita tanya. Abang udah gak marah sama aku kah? Marah, kalau marah sih enggak, soalnya kan kalau marah tuh kayak gimana ya, buang-buang tenaga aja gitu. Marah buat apa marah? Cepet balas dong. Aduh, sinyalnya lemot banget. Banyak nyamuk, guys, depan rumah. Lama banget pasnya ngetik tuh. Ini sekalian PC aja. Banyak nyamuk guys. Aduh, siapa tuh? Cicak ya jatuh. Gimana sih cara ngusir cicak? Ya kan abang kemarin marah sama awak gara-gara awak ngelakuin kesalahan. Ya awak akuin emang awak salah sih. Nah sekarang kita mau tanya nih. Kalau boleh tahu, udah ngabisin berapa batang? Berapa batang hari ini? Ngetik dihapus gitu nggak ya? Tapi awal dari kemarin udah nggak ngerokok lagi kok. Itu sih terserah awak. Terserah awak. Kalau memang awak bisa jaga diri ya. Yang enggak akan ngelakuin. Belum katanya. Aku tadi bilang kalau boleh tahu udah ngabisin berapa batang hari ini. Dia bilang belum. Kita langsung telepon aja ya. Langsung PC aja dah. Lah ditolak.
Kok ditolak ya? Sebentar abang. Iya, katanya enggak ngapa-ngapain. Sebentar katanya. Sebentar mungko. Ngapain sih Yawa ini? Aduh, lama banget dibalesnya guys. Ditelepon tapi ditolak. Menurut kalian gimana rasanya? Kita telepon terus ditolak. Ada yang lebih sakit sih dari itu. Ditembak terus ditolak. Sungguh sakit. Bukan sakit sih, kayak kecewa gitu. Ya kan. Aduh, online tapi nggak dibalas-balas. Balas dong. Aku jam segini udah ngantuk. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Ya emang gak ngapa-ngapain, dia balas tuh. Ngetik lagi nih, apa nih? Cuman tadi lagi berantakan. Oh, kita langsung ngejak kita VC. Waalaikumsalam. Ini dari komitmen abang. Iya, kok sama ya? Kok bisa sama? Gampang. Udah ngabisin berapa batang nih hari ini? Aduh, lelet. Udah ngabisin berapa batang? Sumpah? Tuh gak berani sumpah deh. Bener. Sumpah? Iya. Sumpah. Gak percaya. Terserah abang. Kok terserah? Iya terserah abang mau percaya apa enggak. Intinya aku udah ngelakuin apa yang harus aku lakuin. Asik. Emang ngelakuin apa? Berhenti. Siap. Berhenti untuk hal yang tidak baik. Tahunya tidak baik dari mana? Ya kan emang enggak baik kan kalau ngerokok lagi cewek. Terus kenapa mulai? Kenapa nyoba? Ya, nyoba canduan. Astaga, malah ketawa lagi. Kan yang penting sekarang udah enggak. Terus yang dirasakan, yang didapatkan setelah ngerokok itu apa? Tidak dapat apa-apa. Ngabisin duit juga, boros juga. Mending beli ayam bakar, kenyang. Mantap. Tapi emang keren sih kalau cewek ngerokok itu keren. Keren banget. Iya keren, lagi dong pengen lihat gitu, pengen lihat.
marah? Lagian abang, mana bisa abang pengen sekarang orang awal udah enggak lagi kok. Kan pengen lihat. Ya siapa tahu. Siapa tahu abang juga tertarik kan? Ya kan? Bisa bikin yang bulat-bulat itu. Gimana itu? Hey, senyum-senyum dia yang berpengalaman. Apaan? Enggak. Gimana bulat mulutnya kalau bikin bulat tuh? Cara megangnya aja deh, gimana gitu, praktikin pakai pulpen juga. Enggak ada pulpen. Pensil dah. Enggak ada pensil. Padahal yang ada spidol ada. Ada. Kirain ada, soalnya mau tulis nama kamu di hati aku. Cepat. Abang kapan balik ke Jakarta, Bang? Secepatnya. Tapi kalau awalnya nakal, malas ke sana. Belum selesai. Masih hari Jumat acaranya. Tapi ini aku kan jadi penasaran gitu, pengen nyoba juga gitu. Gimana? Gimana? Tes dong, praktekin, ajarin. Masa gak mau ngajarin? Suhu. Gak mau, ngapain ngajarin apa? Kan gak tahu, enak. Enak, emang enak. Terus kenapa berhenti? Berhenti aja, kenapa? Berhenti karena apa? Kenapa? Kok ngegas? Gak bisa pelan, gak bisa santai. Apa mau ngapain? Ya duduk aja. Bisa. Diri. Sendiri pelan. Iya dong, udah biasa. Rokok yang pernah di hisap apa? Mio. Hah? Filter. Wis, Pak, udah banyak ya? Iya, baru. Udah, tambah lagi. Tidak. Rokok cowok udah pernah? Rokok cowok. Itu rokok cowok kan filter. Masih. Oh, itu filter. Iya kan, kebetulan kalau cowok kan rokoknya kan filter. Ya kan, cowok filter. Kirain. Gak mau nyoba merek lain lagi. Coba dong, pengen lihat. Apa sih? Coba salah kamu deh. Emang salah? Kemarin. Emang salah? Enggak. Tuh, kan? Ya udah, kalau awal nggak salah ya udah. Tapi kan awal kan udah berhenti ya bang. Iya, terus kenapa kalau udah berhenti? Jangan disuntik lagi dong. Ya kan pengen lihat aja. Bisa kalau mulai lagi. Ya udah, praktekin cara megangnya gimana? Enggak, doang aja. Yang gimana? Gak mau. Gini,
5 jari. Ya. Jadi pegang rokok 5 jari. Iya, gak tau rokoknya yang besar. Kenapa ketawa? Ya ada yang besar, yang dari luar. Pernah lihat di film-film barat tuh. Traveling tuh. Hah? Iya, ada. Ya ada. Ada. Apa? Kocok. Terus ya, yang beliin rokoknya siapa kemarin? Aku sendiri lah. Jadi pakai uang siapa? Awalah. Ambil uang dari mana? Ya awalah ngumpulin. Ngumpulinnya dari mana? Mama. Oh, berarti uang mama dong? Kita awalah. Hah? Kita awalah. Ya kan dari mama. Iya, berarti. Iya. Bantu. Oh, itu dianggap kerja bukan bantu. Ya, kerja plus bantu. Kerja plus bantu apa? Kalau mau bantu. Kan kadang-kadang mama kan kayak suka. Sini bantuin mama nanti di sini nanti mama kasih duit. Ya, oh, udah bantuin salah enggak? Berarti kalau enggak bilang enggak, kalau mamanya enggak bilang nggak kasih duit berarti nggak mau bantu dong. Bantu? Abis itu minta. Hey. Apa? Duitnya? Enggak. Itu sama aja dari mamanya duitnya. Ya, awak makin sehat sekarang. Aku sedih. Iya, bahagia kayaknya. Ngerokok berapa hari? Harus. Aku kan emang bahagia terus. Apa? Aku kan emang bahagia terus. Iya, bahagia kan dari cowok di sana. Iya kan? Benjambrong udah di Lombok deh. Burung sandem apaan kemarin? Iya, tadi udah di Lombok, dia sekarang udah di Lombok. Mana? Ada di Lombok. Abang di Sumbawa ya? Iya. Panas di sini kalau siang tuh. Panas banget sama Madura. Nggak tahu, nggak pernah ke Madura. Nggak tahu. Iya, ada apinya, api satenya. Lucu ya, lucu ya. Itu tinggal lucu ya. Bagus kalungnya. Hah? Kalungnya bagus. Ini dari nenek. Dari mantannya mana? Ada. Oh, ada. Abang ngejar sih. Abang jangan macam-macam dong. Abang ini. Mancing apa? Orang nggak ada air di sini mancing. Abang lagi kecuan sama awang, bahas-bahas mantan cowok. Kebun nggak cukup abang. Abang percaya sama awang percaya sama abang. Gimana mau percaya ngelakuin yang nggak benar terus kalau keluar nggak ngasih tahu terus macam-macam deh. Jadi harus ngabarin apa? Ya kalau menurut awak kalau kabarnya penting ya pasti dikasih tahu, cuman kan
nggak pernah suka lah. Ngelek ngelek tuh. Langsung jalan, iya itu dah karena kan nggak emang nggak ada niat dan nggak pernah diprioritaskan. Nanti aku kembali aku kan mati lampu awal lagi terus. Nanti aku kembali apa mau pengen keluar nih nanti. Oh izin keluar ya, kamu mau keluar ya? Kok nanti kan ntar udah jam 12 ntar. Sekarang jam 10 di sini. Kalau di sana jam 9 kan? Berarti ntar mau keluar beneran? Iya. Tuh kan? Itu kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Yaudah, jangan. Yaudah. Gini. Emang udah janjian sama siapa? Sama Ani. Menemenin dia. Menemenin ngapain? Kok? Kamu juga kan? Enggak. Aku kan udahan. Kenapa udahan? Apa? Aku mau lihat status IG aku apa? Kan aku udah pernah foto semalam. Status IG yang mana? Ada di status IG. Aku kan itu. Kan mau bikin rilis. Ah, gak tahu namanya. Apa? Ada di status IG apa? Apa katanya? Apa? Berhenti foto-foto. Siapa? Awak. Berhenti foto-foto masih? Tadi awak bilang udah nggak foto-foto. Maksudnya awak kan kemarin udah foto, berarti sekarang awak enggak. Oh. Kemarin Ani nggak foto, sekarang Ani foto apa? Iya deh. Loh. Iya jangan ngegas deh. Enggak ngegas, tapi emang kalau cara ngomong orang Madura emang begini. Enggak, beda. Orang Ari enggak ngegas dia. Ari dia enggak ngegas. Enggak, beda aja. Orang dia biasa aja. Ih, enggak dia ngomong sama awal, enggak. Ya udah. Pengen ngerokok sih. Aku pengen ngerokok. Satu mati aja abang macem-macem aja lo. Hah? Kan masa cewek merokok terus cowok enggak? Ya kan enggak. Iya tapi kan aku pengen. Gak usah. Kok ngelarang? Ya terserah apa. Belum pakai uangku juga. Ya udah. Ya, aku mau beli dulu di depan. Beli satu bungkus dalam 5 menit. Satu bungkus dalam 5 menit. Bisa nggak ngabisin satu bungkus dalam 5 menit? Enggak. Ini apa ya? Biarin aja. Kayak aku dong. Langsung satu bungkus tuh. Nggak nyampe 5 menit. Habis aku bakar semua. Iya kan dibakar. Bang, bukan diisap. Iya kan. Itu rokoknya dibakar juga. Semuanya langsung kan kalau dibakar semuanya langsung kan ya sampai 50 tahun ditambah. Iya kalau dibakar yang satu itu yang satu yang kamu merokok itu kalau dibakar terus kamu hisap juga malahan lebih cepat kan? Enggak. Karena? Kan hisapnya lama. Ya salah kamu. Ya kan yang bakar kita kan menikmati ya bang. Iya, menceritakan pengalamannya. Iya. Ya, enggak. Udah, aku mau beli rokok dulu. Buat siapa? Buat dia sendiri. Ih, abang
Udah, aku mau pergi dulu. Abang merokok. Abang merokok apa enggak? Abang merokok apa enggak? Ya kan ganti-gantian. Udah, aku mau ini dulu. Mau ngerokok dulu, mau beli rokoknya dulu. Apa sih abangnya? Mau pergi beli. Buat apa? Buat apa? Ya kan buat dihisap. Udah, mau pergi beli dulu ya. Kan pakai uangku sendiri juga, ngapain? Beneran? Beneran? Ya gak apa-apa, terserah abang. Yang penting udah kasih tau ya, terserah. Itu kalau mau abang dengerin ya. Udah, aku mau pergi beli dulu. Udah. Mau dibeliin juga? Hah? Kamu mau dibeliin juga? Udah dah, assalamualaikum. Aku beli satu apa namanya satu kardus. Udah, aku mau puas-puasin ngerokok dulu. Hah? Dia yang mati. Huh? Udah, segitu aja dah kita prank dia. Melihat reaksi dia kalau aku ngerokok. Dia ngelarang sih ngerokok. Lagian aku juga nggak ada niat buat ngerokok. Pegang aja kayak gimana pegangnya, nggak belum nggak kebiasa gitu kan. Aku ngetes dia, tapi dia bilang ya udah dia yang matiin teleponnya. Oke, besok kita lanjut. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.